baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu cinta kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu cinta kepada umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Di dunia bahkan di akhirat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja cinta kepada umatnya, apakah kita sebagai umatnya sudah cinta kepada Rasulullah? Subhanallah. Bukti cinta Rasulullah kepada umatnya adalah ketika di dunia diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang detik-detik wafat, menjelang detik-detik meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ingat kepada umatnya. Ketika Rasulullah akan meninggal dunia, datanglah malaikat Jibril. Diutus oleh Allah untuk menemui Rasulullah. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, saya diberikan oleh Allah amanah untuk datang kepadamu." "Untuk apa ya Jibril?" kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Saya diutus oleh Allah ke muka bumi ini menghadap engkau ya Rasul untuk mencabut nyawamu yang mulia ini." Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, kemuliaan apa yang diberikan oleh Allah ketika nyawaku dicabut nanti?" Maka ada sebuah hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Ini haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta ya Muhammad." Sesungguhnya kata Allah, aku mengharamkan surga ini dimasuki nabi-nabi sebelum engkau masuk duluan ya Rasul, ya Muhammad. Subhanallah. Jadi ketika ditawari semacam itu, Rasulullah menjawab, "Kalau saya ditawari masuk surga duluan sebelum nabi-nabi yang lain, bagaimana umatku, umati, bagaimana umatku?" Kemudian Allah menjawab di dalam hadis qudsi selanjutnya, "Haramtul jannata ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka." Surga ini aku haramkan umat-umat yang lain sebelum umatmu Muhammad masuk duluan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita umatnya. Di dunia saja sudah yang disebut adalah umatku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ketika di hari kiamat nanti, ketika semuanya hancur lebur,
alam semesta sudah hancur, alam semesta sudah musnah. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail diutus oleh Allah ke muka bumi ini mencari kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu, kemudian Rasulullah bangun, menoleh ke kanan malaikat Jibril, menoleh ke kiri malaikat Mikail. Rasulullah berkata, "Ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa ya Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah hari di mana pembalasan yang dijanjikan Allah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Terus apa yang kita lakukan?" Malaikat Jibril menjawab, "Saya diutus oleh Allah dengan malaikat Mikail ini untuk menjemputmu menuju surga." Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah menyatakan, "Ummati, aina ummati, aina ummati? Di mana umatku? Di mana umatku? Di mana umatku?" Subhanallah. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Muhammad, saya diperintah oleh Allah menjemputmu dengan malaikat Mikail ini adalah untuk mendahulukan engkau dan umatmu masuk surga." Pemirsa, dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kita sebagai umatnya harus lebih cinta kepada Rasulullah. Kita harus sering membaca salawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Anda semua diberikan oleh Allah sehat walafiat, rezekinya lancar barokah, anaknya soleh dan solihah. Kalau meninggal husnul khotimah dan besok mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.